Bismillahirrahmanirrahim, ibu bapak sekalian. Sedikit kita berkenalan dengan varian-varian anggur impor yang sudah bisa dibudidayakan dengan baik di Indonesia. Yang ada di depan kita adalah bibit hasil grafting usia 1 bulan sejak grafting varian anggur Jupiter. Varian anggur Jupiter ini biasa dikenal juga dengan anggur sejuta umat ya, karena memang buahnya yang manis dan dia genjah, mudah sekali berbuah. Kadang-kadang tanpa dipruning, tanpa dibuahkan, dia sudah muncul buah sendiri. Nah, selain itu juga saya akan memberikan tips bagaimana memilih bibit-bibit yang baik ya. Salah satu ciri bibit yang baik dari sekian ciri diantaranya adalah pilihlah bibit yang sudah keluar sulur. Ya, sudah keluar sulur seperti ini. Nah, kenapa? Karena menandakan bahwa bibit itu sudah akarnya sudah tumbuh dengan baik. Akarnya sudah bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pohon. Nah, seperti itu ya. Nanti insya Allah di sesi-sesi yang lain kita akan bahas bagaimana memilih varian-varian, memilih bibit-bibit yang baik. Hatur nuhun.